Doa pagi, mohon kekuatan melalui Ekaristi. Dengan menyambut tubuh dan darah putramu, aku sungguh dikuatkan dengan keyakinan bahwa engkau senantiasa besertaku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa Sang Maha Kasih, aku bersyukur karena penghujung pekan telah tiba. Telah kupungkasi tugas-tugasku selama sepekan yang menjadi proses pembelajaran tersendiri bagiku. Terima kasih atas pengalaman yang kualami pada pekan yang telah bergulir. Aku bersyukur telah tiba saatnya aku mengikuti perayaan Ekaristi, berjumpa dengan putramu, junjunganku, dan menyambut tubuhnya. Ya Bapa, Ekaristi sungguh merupakan puncak kehidupan beriman para pengikut putramu yang menjadi penopang hidupku. Aku sungguh merindukan momen itu. Ya Bapa, aku juga bersyukur karena melalui Ekaristi, putramu mencurahkan kasihnya kepadaku. Itulah bukti sejati bahwa ia sungguh mengasihi manusia, termasuk diriku. Ia telah mengorbankan dirinya dengan kematiannya yang mulia. Ya Bapa yang Maha Baik, aku sungguh berterima kasih karena melalui Ekaristi, Engkau memberikan kekuatan kepadaku dalam meniti pematang kehidupan yang penuh liku. Tak jarang dalam perjalanan waktu, beragam tantangan dan cobaan mencegat langkahku. Dengan menyambut tubuh dan darah putramu, aku sungguh dikuatkan dengan keyakinan bahwa engkau senantiasa besertaku. Namun ada kalanya aku lupa pada kekuatan dahsyat Ekaristi. Rutinitas hidup dan kesibukan yang padat kerap menggilas perasaanku hingga menjadi tawar. Ekaristi terkadang menjadi semacam rutinitas bagiku. Ampunilah aku atas ketidakpedulianku ini, ya Bapa. Kepenatan tubuh karena bekerja di sepanjang pekan membuat aku ingin beristirahat pada hari Minggu. Akibatnya, terkadang aku merasa enggan berangkat ke gereja. Ampunilah aku atas kemalasanku, ya Bapa. Kumohon, ya Bapa, ingatkan aku untuk selalu giat mengikuti Ekaristi. Sadarkan aku bahwa sesungguhnya aku berhutang kehidupan kepadamu, dan saatnya aku melakukan sesuatu yang menyenangkan hatimu. Aku juga ingin berdoa bagi orang-orang yang malas ke gereja. Gerakkan dan sadarkanlah mereka bahwa melalui Ekaristi, mereka akan memperoleh kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Aku ingin mendoakan pula bagi mereka yang belum merasakan dahsyatnya Ekaristi dalam kehidupan mereka. Berkenanlah engkau menyentuh nurani mereka, agar muncul kerinduan untuk kembali ke gereja dan menjalin relasi yang akrab denganmu.
Berkatilah akhir pekanku, ya Bapa, agar menjadi momen yang syarat sukacita. Semoga pada akhir pekan ini, aku juga bisa berbagi sukacita dengan orang-orang di sekelilingku. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal peziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan, dan aktivitas kita sepanjang hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan doa, Justinus Juwadi, FIC.